Mekarnya bunga sakura menjadi pertanda datangnya musim semi di Jepang. Sakura mekar 1 tahun sekali, dengan jangka waktu 1 hingga 2 minggu. Biasanya dimulai dari daerah selatan di bulan Februari dan berakhir di daerah utara di bulan Mei. Kali ini saya berkesempatan berkunjung ke bagian utara Jepang, tepatnya di Prefektur Miyagi yang masuk dalam wilayah Tohoku. Ratusan pohon sakura jenis Soma Yoshino di Funaoka Castle Ruin Park manjakan mata saya. Ditanam di bukit yang menanjak, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan menggunakan slope car. Dengan jarak 305 meter, slope car ini berfungsi mengangkut pengunjung dari dan ke atas bukit. Tapi karena saya datang di akhir pekan dan antrian slope car mengular, saya memilih untuk berjalan kaki terlebih dahulu, menuju puncak sambil menikmati pemandangan. Sesampainya di puncak, saya disajikan pemandangan indah. Lanskap kota Shibata dan hamparan Gunung Zao berpadu cantik. Pemandangan inilah yang dicari pengunjung. そうですね。このやっぱりスケールとこの桜の本数でやっぱりこう見下ろした時のその雄大さっていうのかそこですかね。桜の本数が全然違うと思います。はい。 Di tengah taman utama terdapat Funaoka Peace Cannon, sebuah patung setinggi 24 meter yang didirikan oleh warga setempat Noguchi Tokusaburo pada Oktober 1975. Patung didirikan sebagai simbol keamanan dan kedamaian. Burung merpati yang ada di Funaoka Peace Cannon ini melambangkan kedamaian. Sebenarnya di bawah patung ini juga terdapat sebuah kuil kecil yang biasanya digunakan penduduk sekitar untuk berdoa. Namun ditutup sejak kejadian gempa di Natori tahun 2011 lalu. Puas menikmati pemandangan, barulah saya mengakhiri perjalanan menggunakan slope car. Dengan biaya 500 yen atau sekitar 61 ribu rupiah, saya disajikan pemandangan negeri dongeng. Ada 1.200 pohon sakura di sini, jadi kalau misalkan kita naik slope car, seolah-olah kita sedang berada di terowongan sakura. Cantik. Dari cantiknya Funaoka, saya bergeser ke Natori. Kota ini menyimpan cerita sedih. Lebih dari 6 tahun lalu, 11 Maret 2011, gempa bawah laut berkekuatan 9 skala Richter mengguncang pesisir pantai Jepang. Tepatnya di lepas pantai semenanjung Oshika, pantai timur Tohoku. Gempa yang terjadi selama 6 menit menyebabkan tsunami setinggi 8,4 meter di daerah timur laut Jepang. Lebih dari 15.000 orang tewas, 5.000 orang terluka, dan lebih dari 8.000 orang dinyatakan hilang dalam peristiwa ini. Korban selamat tsunami di sini perlahan bangkit dan mendirikan pusat informasi gempa dan kegiatan edukasi seperti ini yang dilaksanakan setiap akhir pekan. Mendengarkan penjelasan langsung dari salah satu korban selamat membuat saya merinding. Betapa dahsyatnya bencana saat itu. Saya adalah 家族が全員無事だったから、やっぱり故郷に戻ろうという気持ちがありますけど、家族に犠牲者が出た方はほとんどがもうここには住みたくないっていうふうなことで、その家族犠牲者が出ない家族と犠牲者が出た家族が半分に分かれちゃって、ここの町の再建が遅れてしまった。 Hampir semua wilayah dekat pesisir pantai rata dengan tanah. Saya diajak berkeliling melihat petak-petak lahan yang rencananya akan kembali dibangun di Natori. Peristiwa tsunami tahun 2011 bukan yang pertama kali terjadi di Natori. Sebuah prasasti mencatat adanya peristiwa tsunami di Natori pada 2 Maret 1933. Di dalamnya juga ada seruan, jika terjadi gempa bumi dan air laut surut, waspada akan tsunami. まず伝えるってことですね。過去の震災とか津波とか消しちゃってるんです。私たちの先輩とか我々も。それはですね、
1933年に昭和三陸地震津波の石碑っていうかね、あったんですが、 あるんですが伝わってないんですよ。過去に津波来ましたよってところ、それをもうここは津波来ないものだと信じてたって言いましたよね。それをですね、sebagai simbol kota yang kembali bangkit dari bencana alam, Memorial Monument of the Great East Earthquake dibangun. Nama korban tsunami yang ditemukan diukir di sini. Gempa terbesar yang pernah dialami Jepang selama 1200 tahun terakhir itu berdampak pada sulitnya pendistribusian bantuan melalui pemerintah setempat. Beberapa negara yang memberikan bantuan pun akhirnya bekerja sama dengan pengelola masjid setempat untuk pendistribusian bantuan. Salah satunya melalui Masjid Sendai, yang terletak sekitar 15 km dari kota Natori. Allahu Akbar. Masih di utara Jepang, tepatnya di Sendai, ibu kota Prefektur Miyagi. Di kota terbesar di wilayah Tohoku ini tercatat ada 300 Muslim, atau hampir mencapai 30% dari total penduduknya, yaitu 1.060.000 jiwa. Penasaran dengan kiprah Muslim di sini, saya mengunjungi Masjid Sendai. Pasca gempa dan tsunami yang terjadi Maret 2011 lalu, Masjid Sendai juga menjadi salah satu sentral dalam pendistribusian bantuan bagi para korban bencana, khususnya bantuan yang datang dari negara-negara Muslim. Di sini saya bertemu Imam Masjid Sendai, Muhammad Noburu Sato. Selain sebagai Imam Masjid, Sato Sang juga menjadi Ketua Islamic Cultural Center of Sendai atau ICCS. Ia memeluk Islam 30 tahun yang lalu. Dan di usianya yang ke-75 tahun, Sato Sang masih aktif memperkaya wawasan dalam bidang agama dan bahasa. Ketertarikannya mempelajari bahasa pula, yang membawanya mempelajari bahasa Arab, yang kelak dari sanalah beliau mengenal Islam. Terletak di pinggiran kota, beginilah suasana sholat sehari-hari di masjid ini. Sepi. Muslim yang ada di Sendai kebanyakan adalah mahasiswa Universitas Tohoku, yang letaknya lumayan jauh dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Namun Sato Sang tidak kehilangan akal. Setiap subuh dan isya, ia rutin menjemput kawan-kawan Muslim untuk sholat berjamaah. Tidak ada peluh dan keluh terlontar. Semuanya ia jalani dengan ikhlas. So this inconvenience makes them the inconvenience towards the member brothers. So the brothers who don't have any cars, in that case, we should do something. That's why this kind of bringing them to come here and then bring back. Semangatnya yang selalu berkobar untuk berada di jalan Allah membuat jemaah masjid kagum dengan sosok Sato Sang. Sato Sang ini seorang yang sangat gigih ya. Jadi kalau cerita-cerita dari teman-teman Indonesia itu, beliau meskipun udara badai salju,
hujan lebat gitu, kita sudah katakan sudah tidak perlulah menjemput hari ini karena udara sangat tidak mendukung, tapi beliau akan tetap terus dan terus setiap hari itu menjemput, walaupun kemudian tidak ada orang yang datang, beliau akan tetap menghampiri setiap spot-spot titik-titiknya dan menjemput kita ini ya. Bagi Satosang, mengamalkan ilmu agama juga berarti memberikan contoh langsung pada jemaahnya untuk terus menegakkan ajaran Islam. Menyebarkan ilmu merupakan kebaikan yang amalannya tak pernah putus. Seperti ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran, semisal ganjaran orang yang mengikutinya. Dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Kawasan Tohoku dikenal karena alamnya yang memesona, termasuk di Prefektur Iwate. Sebagian besar daerah Iwate tersusun atas bukit dan pegunungan. Dan kini saya akan menjelajah salah satu ikon wisata alam Iwate. Tepatnya di kota Ichinoseki, Geibikei Gorge. Masuk dalam salah satu daftar lanskap pemandangan terbaik di Jepang sejak tahun 1927, kami akan menjelajah hamparan danau yang dihimpit bebatuan alam. Di sini saya ditemani oleh Andi Holik Ramdhani, mahasiswa jurusan studi agama Universitas Tohoku. Sudah 2 tahun, mahasiswa asal Bandung ini menetap di Sendai. Wilayah Tohoku menjadi salah satu tempat penelitiannya untuk tugas akhir yang berfokus pada fasilitas ramah muslim, termasuk di Geibikei Gorge. Berada di sepanjang sungai Satetsu, tebing di sini memiliki tinggi mencapai 50 meter. Ada 18 spot tebing, tapi yang paling mencuri perhatian saya adalah Sofugang dan Shofugang, alias batu tebing suami istri. Disebut begitu karena bentuknya menyerupai perempuan dan laki-laki. Sayang, semalam sebelum saya datang, hujan badai menerpa Iwate, jadi air danau keruh. Namun nyanyian merdu pengayuh perahu kembali bangkitkan suasana kami. Di tengah perjalanan, kami bisa turun untuk menikmati pemandangan. Pemandu wisata menyarankan kami untuk melempar batu ke arah lubang yang ada di atas tebing. Terdapat beragam tulisan seperti keberuntungan, harapan, hingga cinta terukir di atas batu kecil ini. Dengan biaya 100 yen atau sekitar 12.000 rupiah, pengunjung bisa mendapatkan 5 buah batu. Ini batu cinta, katanya kalau misalkan masuk ke sana, cintanya bisa berhasil. Kita coba ya. Deket pun enggak, ya ampun.
Penduduk sekitar percaya jika batu masuk ke dalam lubang akan membawa keberuntungan bagi pelemparnya. Tapi sayang, dari 5 batu yang saya dan Andi lempar, tidak ada yang masuk. Puas berpetualang di pintu keluar, Andi merekomendasikan saya mencicipi es krim kacang hijau. Dengan harga 300 yen atau sekitar 35 ribu rupiah, es ini aman dikonsumsi oleh para muslim. Wanginya kacang hijau ya? Iya, wanginya kacang hijau. Sambil menikmati pemandangan, Andi bercerita mengenai riset tugas akhirnya. Di tahun terakhir studinya ini, ia aktif traveling ke berbagai kota di Jepang. Menjadi kaum minoritas di sini, membuatnya makin menyelami makna Islam yang sesungguhnya. Selama mengunjungi berbagai kota, secara general ia menemukan bahwa orang Jepang memiliki sifat toleran yang cukup baik. Walaupun sulit baginya untuk menemukan fasilitas ramah muslim, tapi kondisi ini sudah cukup berkembang dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Sandi, Mas Sandi kan sering banget traveling. Iya. Sebagai muslim, traveling di negara Jepang yang mayoritasnya non-muslim, itu gimana sih Mas tantangannya? Bener ya, kalau misalnya kita jalan-jalan di Jepang itu memang pada dasarnya kalau misalnya pada tiba waktu sholat, itu sangat sulit sekali untuk mencari tempat ibadah yang pas untuk kita. Apalagi kalau orang Jepang melihat kita sholat pasti aneh kan ya. Makanya saya dan juga teman-teman saya lebih memilih tempat-tempat umum yang tersembunyi dari orang-orang lain gitu. Maksudnya kadang di tangga darurat ataupun di atap gedung. Terus Mas, selama 2 tahun di sini Mas melihat perubahan nggak, khususnya di daerah Tohoku ini tentang perkembangan area yang muslim friendly? Ya, perubahannya sangat signifikan sekali ya. Yang mulai kelihatan di sini adalah mulai banyaknya makanan-makanan halal ya, dan mereka sudah mulai mensertifikasikan makanan-makanan tersebut. Dan inilah yang membuat Andi merekomendasikan tempat wisata ini. Tersedianya fasilitas ramah muslim. Yap. Di sini ada musola lengkap dengan sajadah, mukena, dan arah kiblat. Pengelola juga memisahkan tempat wudu dan ruangan sholat laki-laki dan perempuan. Makanan halal juga ada di sini. Alhamdulillah, seporsi wafu sakana sudah menanti kami. Isinya 2 mangkuk aneka olahan sayur dan seafood, sepiring ikan panggang, dan beberapa acar khas Jepang yang terbuat dari lobak dan rumput laut. Oishi! Makin meningkatnya jumlah wisatawan muslim membuat pihak pariwisata gencar memberikan fasilitas ramah muslim. Gebiki Funakudari wa okyakusama ni yasashii kankou setsetsu wo mezashite orimasu.以前、ムスリムのお客様が、礼拝室を探していて、乗船場でお祈りをしている姿を見ました。その姿がとても心に残っておりまして、いつか、そういった方たちがいらしても、不自由なく、日本のご飯を食べて、観光を楽しむという施設ができればなと思ってたので、今回、礼拝所や、食事の、受け入れをし始めました。
Geliat pariwisata di area Tohoku mengarah ke wisata ramah muslim. Karena itulah ada program Muslim Welcome Tohoku yang dibuat oleh orang-orang yang peduli wisatawan muslim.